Orang yang sukses adalah orang yang punya pendidikan tinggi. Saya setuju, tapi tidak sepenuhnya benar. Karena banyak orang-orang sukses bahkan tidak lulus SMA, bahkan tidak lulus SD. Karena sebenarnya sukses yang penting adalah karakter, integritas, kerajinan, keuletan, niat yang selalu membara, mimpi yang besar, dan dijalani dengan integritas, ditambah dengan kecerdasan spiritual, hubungan yang baik dengan Tuhan. Maka ada niat Tuhan yang buka jalan. Maka inilah sebenarnya yang menjadi modal utama untuk sukses.